Hai wai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, di mana saja Anda bisa menangkap siaran ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya tetap setiap minggu mengingatkan kita semua, karena di luar masih ada wabah COVID-19, sorry para pemirsa sekalian. Kitalah yang menjaga kesehatan kita, kitalah yang menjaga keselamatan kita. Dan untuk itu patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan selalu menghindari kerumunan. Dan walaupun kita sudah divaksinasi, tapi tetap kita harus berjaga-jaga, tetap harus waspada. Baik pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi pada acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi, berbincang santai tentang bermacam-macam hal, terutama masalah-masalah ekonomi, sosial, dan sesekali soal politik. Dan minggu ini kita berjumpa lagi dengan tema masih soal bisnis. Jadi selama 3 minggu berturut-turut ini kita masih diskusi, masih berbincang-bincang tentang masalah bisnis. Dan saya selalu berharap bahwa acara Hawaii ini menjadi semacam motivasi, semacam iktibar, semacam contoh cara membangkitkan semangat kita untuk tidak pernah menyerah dalam hal-hal menghadapi kesulitan ekonomi dan lain, termasuk menghadapi kesulitan ekonomi di masa-masa pandemi ini. Baik para pemirsa sekalian, minggu ini kita mengundang seorang lagi pebisnis, seorang lagi pengusaha, seorang entrepreneur yang sekolahnya bukan sekolah ekonomi sebetulnya. Dia ini sekolah masa administrasi negara, maksudnya mesti menjadi bupati dia sebetulnya. Inilah tamu kita minggu ini, Zul Kabrullah, kami selalu manggilnya Bung Joy. Dia adalah pengusaha pemilik supermarket Albay yang ada di Batu Delapan di atas itu, dan semua sudah tahu tentang supermarket ini. Nah, kita sebetulnya kepingin bincang minggu ini itu tentang sebuah bisnis itu sebetulnya tidak hanya soal berdagang, tetapi juga soal bagaimana membangun citra image tentang sebuah merek. Nah, saya kagum dengan cara Bung Joy ini menemukan merek Albay. Nah, ini sebuah merek yang mudah dikenal, ingat-ingat, dan terasa apa nih rasa islaminya itu, karena Albay ini apalagi ditulis dengan huruf yang mirip huruf Arab seperti itu. Jadi terasa ada suasana islaminya ini, dan menurut saya ini salah satu konsep supermarket, super bisnis yang agak berbeda dengan yang lain. Dan kemudian saya mendapat kabar pada hari ini dia meluncurkan lagi sebuah produk baru sebagai cara menerobos pasar baru, yaitu menjadikan buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai sesuatu yang menjadi produk andalan supermarket Albay ini. Jadi tidak hanya barang-barang sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, juga ada sesuatu yang jadi unggulannya, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, baik, kita ingin dengar cerita Pak Joy ini, bagaimana Anda menemukan merek Albay ini. Bagaimana cara rahmat, dari mana Anda menemukan, dan kemudian apakah memang sejak awal bermula merek Albay ini atau ini sudah tengah jalan? Karena ini kan 2016 Anda sudah mulai bisnis RT seperti ini. Baik, dan supaya mudah-mudahan cerita Pak Joy ini menjadi inspirasi bagi teman-teman, para rekan-rekan pebisnis lain yang mencoba masuk ke retail. Saya memang termasuk yang mengagumi orang yang terlibat dalam bisnis retail ini, supermarket ini, karena tak mudah. Ini kerja yang mesti ditunggu 24 jam, ini harus diawasi betul barangnya seperti itu. Baik Pak Joy, silakan Anda bercerita. Waktu ada waktu 15 menit untuk cerita dulu tentang merek Albay itu. Gimana Anda menemukan, di mana Anda dapat merek itu seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Bindang TV dimanapun Anda berada, di Highway acara Datuk Rida Kaliamsi ini, saya mendapat kehormatan sekali tuh diundang di sini nih, berbagi pengalaman, berbagi cerita sebenarnya. Bukanlah sebuah kepandaian, tapi berbagi cerita, berbagi pengalaman yang dijalankan. Kalau Datuk tanya tadi macam mana halnya jadi Albay supermarket gini, memang punya proses tuh. Proses itu memang supermarket ini dulu kan bukan Albay pertama. Namanya Metro Supermarket.
Jadi waktu metro itu kita, awal pun metro itu pun kita punya cara untuk kita di supermarket, kita melihat situasi kondisi sekitar. Saya dulu sama istri itu di simpang, kalau kita nyebut simpang pemakaman mayat itu, hampir satu minggu saya melihat, nengok lalu layak, lalang jumlah kan. Jam 10 pagi, kemudian jam 4 sore. Untuk buat sebuah supermarket itu dibutuhkan adalah ITM-nya. Itu ideal target market saya ini apa nih? Jadi istilah keren ITM lah. Ideal target market. Bagi saya seperti itu. Jadi saya tengok jam 10 pagi sekian jumlah orang. Kemudian jam 4 sore sekian jumlah orang. Itu saya lakukan seminggu. Kemudian saya lakukan survei berapa jumlah penduduk yang ada di belakang. Di belakang itu saya sebut belakang supermarket yang ingin saya bangun. Kemudian di depannya ada jalan pemakaman mayat situ. Di dalam situ berapa jumlah rumah. Tingkat ketiga saya tanya lagi beberapa dengan para developer. Developer ini adalah cikal bakal jumlah orang berikutnya. Berapa perkiraan rumahnya yang akan dibangun? Perumahan yang akan dibangun di sana. Saya tengok masuk akal. Ketiga saya mengukur adalah jarak. Jarak sebuah supermarket satu dengan yang lain. Dalam rentang bisnis pikiran manusia, dia mau beli sesuatu ini dengan jarak sekian, apa yang mau dibeli dia? Kalau hanya beli paku dia jarak 3 kilo, lebih baik dia pergi kedai sebelah gitu. Nah, ini saya ikut. Ternyata betul, jalan membantu saya gitu. Supermarket yang ada besar, kalau dia mau pergi dia harus mutar jauh jalan. Nah, pikir saya ini cocok di sini tempat. Nah, disitulah dasar saya buka. Memilih tempat yang memilih sekarang. Tempat, ini. Memilih tempat dengan merek Metro Supermarket. Jadi berjalannya waktu, ada sekitar 3 bulan kita jalan, sales kita tuh tak naik. Loh. Penjualan kita tuh jangankan untung-untung, nutup karyawan tuh tak bisa. Selama beberapa bulan pertama. Berapa bulan? 3 bulan pertama tuh tak dapat. Tak dapat apalah. Dan saya pun bahasa Melayu tuh nombok. Setiap bulan harus bayar supplier, setiap bulan bayar. Jadi jalannya waktu penjualan itu paling 1 bulan 35 juta, 40 juta, gitu aja. Sementara operasional itu menghabiskan dana 75 juta dalam satu hari. Satu hari 75 juta itu bisa menutup operasional penjualan kotornya. Jadi saya pikir ini tidak mungkin akan bisa bertahan. Kemudian waktu itu saya pas Desember saya coba umroh. Dia buka 2 Maret 2016. Berjalan waktu saya nombok terus, banyak saya nombok. Duit masih. Tapi Joy, awak ini kan bukan orang yang berdagang retail ini awal mulanya. Awak kan punya bisnis lain sebenarnya. Awak ini kan saya dengar ada galangan kapal, ada apa, ada bisnis yeah. Mari apa kelautan, ada bisnis ketam, segala yeah. macam. Nah, bagaimana tiba-tiba berpikir tentang retail, tentang supermarket ini? Jadi, dari mana dapat idenya itu? Kadang kerja saya ini banyak macam bertabrak satu sama lain. Jadi tak ada kerja tu yang kalau orang sarjana tu linear pada S1, S2, S3 nya. Saya tak ada. Tak ada. Dari ini langsung ke sini. Jadi tak nyambung sama sekali. Kalau tanya historis pengalaman, pasti tak ada pengalaman pada pekerjaan yang baru. Karena kalau dibayangkan dari seorang security, datang Tanjung Pinang tahun 92, tinggal di masjid, udah tu, jalankan ya kerja serabut. Waktu itu kan ya, transport saja. Masih Rp150, Indomie masih Rp150 juga. Tahun 92 macam gitu. Jadi, jalannya waktu seperti itu, jalan waktu seperti itu yang membuat saya harus mencari pekerjaan yang layak bagi saya. Itulah saya ngantau di mana-mana ada, sampailah saya ke Kijang. Disitulah saya kerja korindo tu, jadi security. Di korindo. Sekarang kerennya security, dulu satpam. Satpam ya. Satpam selama 5 tahun. Lama juga ya. Lama, dari 93 sampai 97 saya. 93 awal sampai 97, disitulah saya security. Pengalaman security itu tidak membuat saya harus nyegah tak. Kalau kawan-kawan mungkin waktu dia security mungkin dia bisa istirahat, apa saya tak bisa. Sulit saya nak, macam 5 tahun tu macam tak cocok saya ni. Tapi 5 tahun tu juga saya dapat rumah, dapat anak di situ, kena bilang tak cocok tak mungkin. Tapi memang keadaan untuk menentukan. Ya pada jalannya waktu saya cuba berhenti pada tahun 97 balik ke Dabo, balik ke kampung. Kampung kalau saya kata orang tu kerja bank tu lama juga sekitar setahun. Bank ni kalau orang tahu bangunan maksudnya tak? bukan bank. Jadi bukan bank bangunan. Jadi kerja bangunan itu lama saya tahu. Jadi kerja sana kerja sini orang kawan-kawan dah pakai motor, saya pakai sepeda. Disitulah saya mengenal perusahaan Philip itu yang rajungan itu ketam. Disitulah saya titik mulai saya bekerja sebagai area manager di situ.
Nah, berjalannya waktu yang berurusan dengan bisnis kelautan, jadi dari kelautan itulah saya jadi area manager, buka mini plan. Mau lama juga saya ada 5 tahun megang area manager sampai kurang 600 orang lah karyawan, 200 Dabo, 200 Pinang, 200 Batam. Dari situ punya modal tahun 97 ya. 2004 itu saya merintis ini dulu tuh properti, gagal. Jadi tidak pernah kata orang itu langsung jadi, tak pernah. Gagal di properti. Biasalah, jatuh biasa. Bangun itu terjadi. Jadi tahun 2007 saya cuba masuk ke galangan kapal di offshore, di bidang offshore yaitu Project Keppel, Keppel Pier Singapura. Pertama sekali manpower supply-nya. Jalannya waktu bisa dapat kepercayaan dari orang lah. Yang kita tidak punya, ya dasar ilmu tak ada, tapi kan ilmu orang lain boleh dipakai gitu. Dasar kita tak ada tenaga, tapi tenaga orang lain boleh kita. Jadi akhirnya cari orang pandai yang punya tenaga, punya pikiran, yang punya ilmu, itu yang kita pakai. Jadi kita berusaha untuk menjadi dalang, kita cari wayangnya dan pemerannya. Nah, ternyata itu membuat saya sampai 350 orang karyawan. Bikin rig pengeboran minyak itu kita bikin. Ah, itu dah pindah itu dari bisnis perikanan pindah ke teknik perkapalan. Nah, waktu perikanan itu kita belum jadi pabrik, kita baru mini plan ya. Baru ngupas-ngupas di kampung, di Panco, di Brabuk, di mana kampung, kita kirim ke pabrik, ke Lampung, ke Medan kita kirim. Belum jadi pabrik. Ya. Jadi tu kita saya masuk di galangan di situlah proses kita semua untuk memulai bisnis dengan orang luar. Ya. Oh, ada kontak dengan para investor asing, para mitra kerja yang dari luar itu. Jadi owner yang bikin itu dari Arab, dari Brazil, ya kan, orang dari Eropa yang untuk apa yang disuruh Singapura bikin kita bikin standar mereka. Kemudian dari situ tau punya modal sikit. 2015 minyak dunia turun dari 125 per barrel turun menjadi 30. Maka pemesanan stop total. Stop di tengah jalan. Kapal berhenti lah. Ya, ya. Kalau kita mungkin imbas sedikit, tapi pengusaha besar yang bikin itu lebih besar. Habis tuh 2015. Ah, disitulah mungkin pikiran saya, apa lagi nak saya bikin? Ya kan? Karena dah biasa kerja. Dengan ada modal sikit tadi. Jadi ada modal sikit itu dari hasil dulu ketam, dikumpul, bawa ke galangan kapal, ada galangan kapal sikit. Nak bawa ke mana nih? Saya bilang, saya harus dikerja ni. Kalau dipikir duit yang ada, bisalah kita untuk makan kan. Tapi, bagaimana saya berkembang sebagai sebuah usaha? Saya lebih penat duduk di rumah makan dengan duit yang ada daripada saya penat fikir untuk kerja. Gitu. Akhirnya, saya berusaha untuk cari kerja lain. Ah, inilah, ketemu saya dengan ini, cuba sebuah yang tidak pernah saya lakukan. Dari mulai ketam, security ke ketam tak ada hubungan kerja. Dari rajungan crab itu. Dari ketam ke galangan kapal. Tak ada hubungan sama sekali. Tak ada alur pendidikan dan sekolah. Tak ada alur sama sekali itu. Jadi kalau orang nanya saya pengalaman di mana, saya nak jawab, itu susah. tak ada garisannya, hubungan sejarah bisnisnya tak ada. Historisnya tak ada sama sekali. Dari mulai pendidikan maupun pengalaman kerja tak ada. Masuk dunia retail, dunia yang luar biasa baru bagi saya. Yang ini jangan pengaruh orang rumah awak nak. Jangan dia tengok bilang kita buka kedai lah banget. Tak ada. Jadi buka ini cuba kita buka. Buka tu bukan pula buka nak 1-2 gitu. Saya fikir ni buka minimal 6 pintu. 6 pintu. Kalau kita buka di bawah 6 pintu akan cepat ditindih. Tak ada benda yang anu ya kan? Yang mau dijual, mau dianu. Tak ada yang dijual. Sama aja buka dengan orang lain. Jadi buka minimal 6 pintu. Akhirnya saya buka. Pengen buka retail tetapi berbeda dengan orang lain. Itu masalah kunci anu itu. Berbeda dengan orang lain yang sudah ada seperti itu ya. Jadi saya pikir gini toh. Orang kita jual Indomie, orang jual Indomie juga. Kita jual beras, orang jual beras. Tapi bagaimana kita jual, orang itu tak jual gitu. Ini yang saya cuba. Saya cubakan konsep. Saya cuba rancang konsep sendiri, itulah jadinya Metro Supermarket. Berjalan waktu. Metro itu dapat dari mana namanya itu? Metro itu sebenarnya saya nengok ada koran, dok. Jadi koran dengan majalah.
pakai metro. Ini keren namanya dia bikin. Ya, kota kan, tanda kota metro itu kan kota kan. Saya tak tahu bahwa ada juga soalnya metro dulu kan. Di tempat lain ya? Tak tahu saya. Jadi begitu dah buka metro, ternyata ada juga tempat lain. Udahlah langsung metro. Ternyata itu tadi, saya nama itu juga harus sesuai dengan customer kita. Ideal target market kita ini apa gitu. Saya tahu bahwa jumlah orang belanja ini banyak. Dengan survei saya jam 10 pagi, jam 4 petang, tanya dengan developer, gambaran umum ada. Tapi saya tidak dapat menjurus pada siapa yang sebenarnya. Siapa pasar yang pasarnya itu. Konsumen sebetulnya. Sehingga nama metro yang itu, ada di Batu Lapang atas tuh ya. Sehingga nama metro itu tak ngangkat. Tak nyambung ya. Tak nyambung. Apa nak saya jual pun saya tak nyambung. Nak di bidang jual secara supermarket syariah, itu tak nyambung. Jadi kalau udah gitu kan susah kita. Baik Joy, ini kita di break dulu waktu dulu kita kita break dulu. Ini belum sampai ke Al-Baik ini masih baru bercerita ini dia. Para pemirsa, Joy masih baru bercerita bagaimana sejarah dia bisnis orang yang tak nyambung bisnis dari satu ke satu tetapi mencoba menemukan nanti yang menemukan bisnis apa yang paling cocok sebetulnya dengan awak. Baik. Para pemirsa sekalian, kita break dulu pada sesi yang pertama ini, nanti kita berjumpa pada sesi yang kedua. Hai, kita berjumpa lagi nanti pada sesi yang kedua.